Halo guys, jumpa lagi bersama saya Andi di channel YouTube Glory Motor Pontianak. Apa kabar? Salam Glory dan salam sehat. Di video kali ini, tanpa basa-basi, kita akan hadirkan sebuah video ya, pemasangan shock depan VND Premium warna gold ke Yamaha NMAX New. Oke, penasaran kan bagaimana model produknya dan nanti hasil pemasangnya seperti apa? Kawan-kawan stay tune terus bersama Glory Motor. Dan untuk kawan-kawan yang senang dengan Glory Motor, dukung terus kita dengan cara like, kemudian subscribe, share ke kawan-kawannya, dan dukung kita terus ya. Stay tune sampai video ini berakhir. Nah, ini adalah model shock VND Gold yang akan kita pasang ke NMAX New ya. Nih NMAX-nya nih guys, lagi dibongkar. Pelaknya warna merah dengan kombinasi shock depan warna gold itu adalah warna yang sangat menarik dan nyentrik ya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita saksikan pemasangannya seperti apa ya. Seperti biasa guys, kalau mau pasang shock depan apa yang harus kita lakukan adalah bongkar shock depan ya. Nah, shock tersebut itu PNP guys. Jadi segitiganya nggak perlu diganti-ganti, tinggal masukin aja nanti. Kawan-kawan bisa lihat ya. Nah, ini proses bongkarnya ya guys. Jadi yang harus dibuka itu 4 buah baut di bagian segitiga. Baru kita bisa copot shocknya ya. Nah, ini langsung PNP ya guys. Kawan-kawan bisa lihat. Langsung masukin dan dikunci erat kembali. Dan kawan-kawan, kita memasangkan as seperti ini ada maksudnya ya, supaya seimbang antara kiri dan kanan. Kalau misalnya kawan-kawan susah banget masukinnya, berarti belum seimbang. Kalau misalnya masukinnya gampang banget, berarti udah seimbang ya. Cara pengukurannya seperti itu. Oke, cakep ya, PNP begini aja ya guys. Nah, kawan-kawan jangan jelimet lihat dudukannya seperti ini, apakah spakbornya bakal susah pasang atau enggak. Ini PNP banget ya guys. Jadi plug and play, pasang langsung aja. Nah, ini pemasangnya nih ya, siap menyambut tahun baru. Hancur. Jadi bos segol dong. Nah, ini dia penampakannya ya guys. Jadi PNP ya guys, nggak perlu harus dirombak-rombak ya. Bahkan ada yang malah copot ininya nggak mau dipakai. Tapi ya terserah, kembali lagi ke kawan-kawannya. Oke. Oh iya, mungkin ada yang bertanya untuk karet shock ini. Sebenarnya nggak ada masalah ya, ini mau di mana aja boleh. Cuman kalau kita biasanya sih letakin di sini, kalau nggak di tengah. Itu sedikit membantu pada saat bermain ya. Sebenarnya itu hanya untuk membatasi supaya kalau misalnya ngayunnya terlalu dalam, dia sealnya ini terlindungi ya, nggak langsung hantam ke bagian seal hitam ini, masih ada pelindung karetnya. Itu fungsinya ya. Oke, PNP nih guys. Ini untuk sebelah kirinya, mari kita lihat sebelah kanannya ya. Oh ya, mungkin kawan-kawan ada yang mau tanya nih. Kalau misalnya NMAX New PNP, NMAX Old PNP nggak? PNP guys, sama guys. Oke, tuh. Bahkan kawan-kawan masih bisa pasang cover kaliper tuh. Masih aman guys. Serius banget mukanya. Oke ya. Seperti ini aja video kali ini ya. Untuk menjelaskan hasil pemasangannya PNP dan tidak ada yang perlu dirubah-rubah. Oke. Okay? NMAX New terpasang sempurna VND suspension shock depan warna gold. Oke. Okay? Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa ya guys, bantu kita, support kita, subscribe YouTube channel kita. Share ke kawan-kawannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.